Bertepatan dengan waktu liburan sekolah, tim pemenangan Megawati Prabowo menggelar bakti sosial dengan bentuk sunatan massal yang ditempatkan di kantor DPC PDI Perjuangan Kecamatan Kota Sumenep. Bakti sosial ini diikuti 50 orang anak. Sunatan massal yang digelar Senin pagi 29 Juni 2009 mengundang antusias masyarakat. Karena bagi anak laki-laki yang sudah disunat akan mendapatkan sarung dengan logo Megawati Prabowo. Selain di Kecamatan Kota Sumenep, sunatan massal ini akan dilakukan di 4 kecamatan lainnya, yaitu di Kecamatan Bluto, Lenteng, Dasuk, dan Batu Putih. Sunatan massal ini merupakan kampanye sosial yang dilakukan tim pemenangan Megawati Prabowo dengan turun langsung ke masyarakat. DPC PDI Perjuangan ini melaksanakan sunatan massal. Dan sunatan massal tidak hanya dilaksanakan di dapil 1 di DPC aja, tapi nanti kita tersebar di semua dapil yang ada di daratan khususnya. Nuraini Renawati Siregar Sumenep melaporkan.